Give somewhere balik ya. Give somewhere bisa dilihat dulu. 7A spasi give somewhere. Nanti kalau sudah mulai kegiatannya, tolong untuk video kameranya dikonversi. Yang masih pakai user handphone bisa tolong segera dilihat dulu sebelum kita mulai, masih ada waktu. Kalau nggak muat nama lengkap, nggak apa-apa, yang penting nama depan ya. Nama belakang bisa diedit. Charlin ya, Charlin Jima masih belum ada kelasnya. Kita kelas dulu. Ini ada yang masih user doang, ini siapa ya? Minta tolong ya, kelas dan nama. Yang sudah diubah, yang belum. Sekali lagi, cara penulisan nama kelas, spasi nama kalian masing-masing. Kalau tidak muat nama lengkap, yang penting nama depan dulu, yang belakang bisa disingkat. Pani anak saya bukan. Pani anak saya. Fani Ernestia. Oh, enggak tahu. Itu namanya siapa ya? Fani Ernestia. Bianca Setiawan ya. Penulisannya biru. Kalau menjadi diri nih, kelas dulu ya. Kelas 7B spasi Bianca Setiawan. Untuk Fani Ernesti, bisa Pak dirinya? Natana Lukas belum menyertakan kelas. Belum hadir juga, Pak. Namanya Mbok. Mas siapa ya? Fani sebenarnya siapa Fani? Belum tahu ya kita ya. Kemarin sudah nyebut sih Pak, lupa tadi. Ya. Fani Ernestian. Itu nama mamanya. Jadi kalau misalnya materi saya habis, saya tidak ke situ ya. Oppo A12
Novandi, minta tolong tulisnya kelas dulu. Kelas spasi nama. Dev Novandi ada di kelas 7B, berarti cara nulisnya 7B Dev Novandi. Oppo A12 milik siapakah? Minta tolong di name ya. Bentis Losmono, minta tolong di rename kelas spasi Bentis Losmono. Luar biasa. Sini tak, tak ini siapa? Yang siapa yang Fanny tadi? Gio Vero. Kelas 7A. Gio spasi apa sambung? 7A. Gio Vero. F. Vero Alexander. F. Sampai alasan belajar. Data sendiri lancar pak, pengajar kayak ini orang untuk data sendiri pak, iya pak dari HP. Kita tetap masuk suara. Meskipun dimit, ini nggak bisa di. Apa mau pelan-pelan? Kasih suara ya. Suaranya bagus pas nyanyi nih. Ada 56 ya. Semua itu 65 ya.
ada iya, ngomong aja. Misalnya. Itu loh ada yang misalnya JPL. Maksudnya bukan suaranya, temponya. Iya, soalnya online kan ada speech speech delay.
Siapa enggak ada suara? Kegiatan kita yang pertama yaitu pembukaan diisi dengan absensi, kemudian kita akan doa renungan seperti kemarin, kita membuka, kemudian kita akan membaca renungan bersama. Kemudian untuk yang kedua, perkenalan guru, staf, karyawan, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, penjelasan dan peraturan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keempat, penutup. Jadi kurang lebih pukul 9.15 menit kita akan menyelesaikan kegiatan PJJ hari ini. Nah, nanti kita akan memberikan kesempatan bagi yang belum melakukan perkenalan kemarin karena mungkin kendala teknis tidak bisa masuk, yang hari ini sudah bisa bergabung yang belum perkenalan kemarin, nanti kita akan memberikan sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membuka kegiatan kita dengan berdoa dan renungan yang akan ditulis bawahan. Setelah minta tolong di rumah masing-masing menyiapkan Alkitabnya, kita akan bersama-sama renungan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan pada Tuhan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, syukur buat atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dan akan memulai kegiatan PJJ kita pada hari ini. Mari Tuhan kepada kami dan melaksanakan kegiatan kami hari ini dengan penuh dan bersegera dan sukacita. Khususnya kami memohon agar kegiatan PLS hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan pakai segala perangkat yang akan digunakan, jaringan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar pula. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami sehingga sama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan kembali lagu pembuka kita, Ucaplah dan Pujilah. Kalau dari rumah bisa diikutin ya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Thank you.
akan buka bersama firman Tuhan dari Matius 25. Dari Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi buku akan bacakan. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu menjawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan ikutlah dalam kemuliaan Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul menjaga es krim. Bacaan Alkitabnya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kemudian hadisnya dari reality show Where Are We Going Jack yang disiarkan oleh penyiar televisi Tiongkok, seorang pemimpin acara menugaskan 6 anak berusia 4 sampai 6 tahun menjaga es krim dalam sebuah ruangan yang sudah dipasangi CCTV. Ayah mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan dari ruangan yang berbeda. Mereka digoda berulang kali, mereka tetap tidak menyentuh es krim itu. Sebaliknya, ada anak yang malah mencicipi es krim tersebut. Anak-anak yang menjalankan tugas dengan baik diberikan penghargaan, sedangkan anak-anak yang gagal diberi nasihat dan bahkan ada yang ditegur oleh ayahnya. Hence, Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga bagikan seorang yang bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta maupun yang menerima 2 talenta mengusahakan talenta mereka sebab mereka bahwa sang tuan pasti kembali untuk meminta pertanggungjawaban mereka meskipun waktunya lama. Ada di ayat 19. Akan tetapi, hamba yang menerima 1 talenta tidak mau mengusahakan talenta itu. Apa masalah dari hamba yang menerima 1 talenta? Pandangannya. Hamba ini mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia tidak mengenal Tuannya dengan benar. Dia menganggap Tuannya sebagai orang yang kejam dan dia tidak percaya kepada Tuannya. Dia memandang Tuannya dengan pikiran yang jahat. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita mengenal Tuhan? Apakah kita juga mengenal Tuhan sebagai sosok yang bagaimana kita menggunakan talenta-talenta kita? Apakah untuk keegoisan, untuk pamer, atau untuk kebaikan? Bersediakah kita menggunakan talenta-talenta kita untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan pribadi? Mari kita simpan pertolongan Tuhan agar dapat tetap memanfaatkan talenta kebaikan diri kita dan juga sesama. Mau kita amini firman Tuhan pada hari ini.
Sekarang diminta untuk unmute. Oke, semuanya bisa di unmute ya. Nanti merespon salam dari Bu Kris. Saya minta tolong di unmute semuanya. Jadi kita mau memberikan energi, semangat kepada diri kita di pagi hari ini agar dapat mengawal ingat ya, semangat pagi, semangat, 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 ora et labora. Nanti Bu Kris akan kasih tambahan lagi di belakangnya ada lagi. Ya gitu ya, siap semua. Pak Anta kalau di stop share. Siap semua. Siap. Oke. Semangat pagi. Belum ini ibaratnya nih 6.000 orang tapi baru 10 orang yang nyaut gitu ya. Ulang lagi ya. Semangat pagi. Ini kayaknya udah pada sarapan belum sih? Belum. Kayaknya pas semangat semangat nggak ada energinya, nggak ada apa namanya, nggak ada hawanya gitu ya. Ulang lagi ya, sekali lagi ya. Semangat pagi. Oke, baik. Jadi tema kita pagi hari ini tuh sesuai dengan slogan sekolah kita ya, sesuai dengan nama sekolah kita ya, Ora et Labora. Bagi yang dari SDKU Alkamula mungkin gak asing. Tapi yang mungkin di luar, apakah tahu arti dari Ora et Labora itu apa? Apa itu Ora et Labora? Di sekolah di Ora et Labora harus tahu ya artinya Ora et Labora. Ada yang tahu Ora et Labora itu apa? Berdoa dan bekerja. Oke, jadi tema PLS kita itu sesuai dengan nama sekolah Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Kerja kita apa sebagai seorang pelajar? Yaitu belajar dengan sebaik mungkin. Di tengah situasi seperti ini, yuk kita tetap semangat belajar. Kemudian tidak lupa untuk selalu berdoa agar wabah pandemi yang menimpa kita bisa segera berlalu sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini buku sambat nih. Ini kan PLS 2020. Kalau buku ini bilang PLS 2020, walaupun PLS-nya tetap dari rumah, nanti jawabannya gini, tetap asik. Itu ya, walaupun PLS dari rumah, ya tetap kita bawa asik aja. Oke? Jadi kalau buku bilang PLS 2020, tetap asik. Siap? Siap semua? Oke. PLS 2020. Oke, walaupun tadi ya ini jadi semangat buat kita, walaupun PLS-nya di rumah masing-masing, tapi tetap asik. Oke, sekali lagi ya, semangat pagi. Oh, tetap asik. yang diingat tetap asiknya. Oke, ulang lagi ya, ayo jangan lupa ya. Semangat pagi. PLS 2020. Sip, asik ya. Jadi harus tetap dibawa asik. Ya, terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya kita ke next kegiatan selanjutnya.
Untuk kegiatan selanjutnya yaitu perkenalan guru, staf, dan karyawan serta lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Antonius. Kepada Pak Antonius, saya persilakan. Oke, selamat mengikuti kelas hari ini. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Jadi kira-kira nih, kalian penasaran nggak dengan guru-guru kalian nanti? Kira-kira guru matematika saya nanti siapa ya? Guru bahasa Indonesia saya siapa? Guru IPS saya siapa? Gitu ya. Nah, kira-kira pada penasaran nggak? Nah, saat ini kita akan menyaksikan bersama-sama satu video perkenalan guru-guru di SMP Kuala. Thank you.
Iya, jadi gimana ya, jadi kira-kira sudah pada tahu ya guru-gurunya nanti siapa aja. Meskipun nanti kita belajarnya secara online, jadi paling tidak kamu sekalian sudah tahu ya, guru-guru kamu nanti siapa saja ya. Nah, jadi sekian dari saya tentang perkenalan gurunya. Tetap semangat untuk acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Mungkin bisa nanti jadi jadian, waktu-waktu ya.
Kemudian sudah siap, ya, kalau sudah siap, saya silakan ke Ibu Dian untuk penjelasan dan peraturan PJJ. Terdengar, cuman aku gak bisa ngomong. Bu Dian nanya, apakah soal saya terdengar, aku gak ada yang jawab. Ini dari sini, dari sini, dari sini ya. Ini nanti sedang di ini ya, Pak. Sambil menunggu kelas 8-9. Sambil menunggu, bilangin aja kemudian suruh kasih pengumuman minggu 8 kelas 9. Kemudian kalau ada pakai wifi ya, mungkin apa mungkin naik ke sini ya.
Iya, sampai kelas 89. Sampai menunggu kelas ini. Sini aja ya. Kelas 8, 9 sudah ada yang 10. Sambil dijelasin dulu, sambil ngomong. Oh, di mute lagi ya? Ini tuh gak usah di mute-nya tadi. Iya, makanya nanti gak usah di mute aja nanti. Siapa? Jadi langsung ngomong ke sini. Siapa?
Girta, Pak Dino, Anto, Pak Eko, Anton. Pak Anton. Lopi siapa lo? Sebelum kalian nanti mendengarkan peraturan yang berlaku, ya nanti dibaca dengan baik-baik ya. Nanti langsung terkejut semua. Coba kalian sambil lihat kakak-kakak kelas sudah pada bergabung belum tuh? Tuh Pak Yeta tuh. Kenalan nih yang terakhir nih Pak Yeta. Siapa yang suka musik? Bergabung dengan Pak Yeta. Anak-anak bisa dibaca ya, peraturan sekolah dan tata tertib peserta didik. Ya, ini berlaku untuk semua siswa ora et labura pamula SMP ya. Perhatikan, ini berlaku untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi tadi Bu Pres sudah sampaikan, kalian berdoa bersatu hati biar cepat kalian bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan bapak ibu guru di sekolah sehingga peraturan ini tidak berlaku lagi. Gitu ya, nanti yang berlaku adalah peraturan yang kita bertata-tata. Ya. Dan di situ bahwa peraturan sekolah, kegiatan sekolah ora et labura itu semuanya berasaskan Pancasila ya, dasar kita dan Undang-Undang Dasar 45 dengan tetap acuan sebagai sekolah Kristen Protestan ya. Karena itu setiap kegiatan pembelajaran seperti tadi kalian sudah jalani sebelum belajar mau pulang setelah belajar selesai belajar kita awali dengan berdoa.
membaca firman Tuhan, berdoa, gitu ya. Waktu belajar kita, waktu belajar kita itu mulai pukul 07.10 untuk kalian ya, sampai dengan pukul 13.00 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan di hari Jumat kalian punya waktu lebih pendek lagi, yaitu pukul 12.20. Ingat-ingat ya. Jadi selama PJJ kalian punya waktu dari pukul 07.10 sampai dengan pukul 13 untuk hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Jumat pukul 12.20. Semua diberlakukan ada absensi ya. Jadi kehadiran itu sangat penting. Kegiatan sekolah, semua peserta didik atau siswa itu wajib mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Karena kegiatan-kegiatan kita bukan hanya belajar ya, bukan hanya belajar mata pelajaran, tetapi banyak hal pembelajaran. Contohnya adalah di situ bukan hanya pelajaran tadi ya, ada literasi, ada ibadah ya, yang disampaikan. Nah, izin tidak mengikuti PJJ ternyata sama. Tidak mengikuti PJJ sama juga ketika tidak mengikuti belajar. Jadi kalian juga harus ada hal-hal yang harus disampaikan. Jika peserta didik yang akan izin sudah direncanakan, misalnya kalian sudah berencana, aduh besok minggu depan nih mama mau ajak pergi, ada pernikahan tante. Contoh, kan gak mungkin ya nih pandemi gak ada izin untuk pernikahan ya, nanti alasan untuk pernikahan lagi ya. Jadi di situ harus diberikan informasi pada kita, kecuali misalnya ada kematian gitu ya, atau ada hal-hal yang penting, urusan penting, jadi itu harus izin gitu ya. Jika kalian sakit juga sama, ketika kalau sakit kan nggak direncanakan ya, tahu-tahu aduh hari itu bangun tidur ternyata kepala pusing dan badan panas, siapa yang izinkan? Berarti orang tua boleh memberikan informasi izin kepada wali kelas kalian. Atau nanti di tengah-tengah pembelajaran, di tengah pembelajaran kepala lu yang sakit, badan meriang, nah, boleh gak izin? Boleh, kami izinkan. Tapi tetap harus memberikan informasi kepada guru mata pelajaran di saat pengajar. Kalau uang sekolah ini sudah kaitannya dengan orang tua ya, jadi pembelajaran uang sekolah. Nah, tata tertib. Tata tertib. Peserta didik wajib mengikuti PJJ secara tertib, teratur sesuai dengan jadwal pelajaran. Kalian semua sudah terima ya jadwal pelajaran, namanya sudah kemudian sampaikan kepada orang tua lewat orang tua. Nanti pasti wali kelas akan memberikan informasi juga kembali kepada grup WA yang sudah dibentuk. Nah, ingat, grup WA kelas kalian harus aktif, karena bukan aktif saling ngobrolin yang tidak penting ya. Karena WA grup diadakan adalah sarana media untuk pembelajaran kalian. Jadi hal-hal yang perlu kalian ketahui yang akan menjadi pembahasan di WA grup itu adalah terkait dengan pembelajaran. Jadi nanti wali kelas bisa bersikap tegas kepada kalian ketika kalian membicarakan hal-hal yang gak penting, gak ada kaitannya dengan belajar, bahkan menjadi sesuatu yang membuat satu dengan yang lainnya tersakiti. Nah, seringnya kayak gitu kan anak-anak. Karena itu nanti, wah ini belum-belum aja, kemudian sudah dengar baru berapa menit, wah sudah berapa chat yang masuk di grup WA ya, WA grup kelas kalian. Nah, itu nanti mulai pelan-pelan sedikit-sedikit
mulai kalian belajar apa ya sebetulnya manfaat PADU. Itu ya. Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan dan program yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ini, tadi kemudian di atas sudah sampaikan bahwa kehadiran itu sangat penting. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian catat. Ketidakhadiran ketika peserta didik yang tidak mengikuti PJJ karena sakit atau alasan lain, maka harus memberitahukan melalui telepon atau WA. Peserta didik yang sakit melebihi dari 2 hari wajib mengirimkan keterangan surat dari dokter. Ya, itu bisa difoto, disampaikan kepada wali kelas. Ya. Peserta didik yang tidak mengikuti PJJ tanpa keterangan berarti dia tercatat sebagai anak yang tidak masuk dari alfa. Ya. Pihak sekolah akan memberikan teguran kepada peserta didik jika 3 kali dalam 1 bulan tidak mengikuti pembelajaran, ya, maka orang tua peserta didik akan mendapatkan surat peringatan. Jadi nanti walaupun kamu tidak ngomong sama mama atau papa gitu ya, saat ini kan mama papa harus konsentrasi bekerja, kalian konsentrasi belajar mandiri. Karena itu nanti tetap kami komunikasi dengan orang tua ketika harusnya kalian online belajar, ternyata kalian diam-diam tidak ikut online belajar. Berarti ketika 3 kali kalian tidak mengikuti, pihak sekolah akan memberikan surat peringatan kepada kalian. Ya. Next. Pihak sekolah akan melakukan home visit atau pemanggilan orang tua. Jika tidak mengindahkan surat, ya, jadi kalau sudah diberikan peringatan ternyata tidak ada tanggapan, maka kami akan datang berkunjung ke rumah kalian. Itu ya tadi ya. Yang bagian kedua terkait dengan keterlambatan. Wah, ternyata dalam PJJ pun terlambat juga ada sanksinya, ya. Jadi ini perhatikan, peserta didik yang terlambat diwajibkan untuk melapor ke wali kelas. Jadi kalau kamu terlambat online, misalnya kayak tadi ya, kita menggunakan aplikasi Zoom, nggak semua langsung buka, langsung terbuka, tapi ada aja entah jaringan, ya. Tapi nanti jangan terus dijadikan acuan, aduh gara-gara jaringan nih, nggak bisa, aduh lah. Nanti semua alasannya jaringan. Tapi berusaha dulu. Ya, berusaha, ya sabar, pasti bisa terbuka. Kecuali memang belum di kota. Ini keterangan sanksinya kalian bisa lihat. Jumlah keterlambatan dalam 1 kali kalian ditegur langsung. 2 kali terlambat pemberitahuan kepada orang tua. 3 kali berarti kalian sudah harus ada penanganan dari pimpinan konseling. Lebih dari 3 kali berarti orang tua akan dipanggil ke sekolah. Itu ya. Itu terkait dengan kejadian. Yang ketiga, terkait dengan hal berbusana atau berseragam. Anak-anak, minggu lalu kemudian sudah kirimkan surat terkait dengan pemakaian seragam. Itu berlaku untuk 1 minggu ini. Namun untuk hari Senin dan seterusnya, ya, selama PJJ dan nanti sekalian kembali ke sekolah, kecuali kelas 7 yang memang belum membeli seragam, ya, gak apa-apa. Sambil berjalan nanti diperlengkapi seragamnya, ya, bilang sama mama papa kalau nanti untuk kedepannya kalian akan menggunakan seragam yang sudah ditetapkan. Hari Senin kalian memakai seragam nasional dengan berseragam lengkap, ya, baju seragam putih biru dengan berdasi. Hari Selasa kalian memakai baju OL yang biru, ya. Baju OL yang biru, biru muda, biru tua, dan berdasi.
Ingat ya, anak-anak SD yang dari OL khususnya. Karena nanti di SMP tidak lagi diingatkan mana dasinya, mana dasinya. Tidak semua langsung lengkap. Ya, ini berlaku untuk semua siswa. Hari kami, hari Rabu, kalian memakai baju pramuka. Atribut artinya memakai maskernya, dasinya juga. Ya. Hari Kamis, kalian memakai baju biru muda lagi. Jadi biru muda kalian dipakai dalam satu minggu adalah 2 kali. Hari Jumat, memakai baju batik OL. Catatan selama PJJ, ayo dicatat semua nih. Walaupun nanti kalian orang tua akan mendapatkan ini. Selama PJJ, jika dalam satu hari itu kalian ada olahraga, berarti kalian dari pagi kalian sudah memakai baju olahraga sampai dengan siang. Jadi nggak perlu gonta-ganti ya. Jelas? Jadi misalnya kelas 7A hari Senin ada olahraga, berarti hari Senin itu anak kelas 7A memakai seragam olahraga dari pagi. Jelas ya? Tuh. Itu terkait dengan seragam. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu anak remaja. Kebersihan badan. Ya, pertama apa? Rambut. Pegang kepala semua. Untuk rambut berlaku kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ya, lihat yang rambutnya. Coba kemudian lihat tuh, ada ramon, ada mica, ada siapa lagi nih? Wah, tuh rambutnya sudah melebihi rambutnya teman-teman perempuan. Ya, yang rambutnya cowok-cowok yang gondrong sudah melebihi di daun telinga kalian, ini akan berlaku mulai minggu depan. Ya, hari Senin. Hari Senin semua sudah gunting rambut. Ya, dibaca tuh, peserta didik. Ya, wajib memangkas rambut di atas kerah baju. Warna rambut dilihat. Kalau yang memang sudah pirang dari lahirnya, ya nggak perlu dihitamkan. Ya. Tapi semua harus sesuai dengan rambut aslinya, warnanya. Ya. Kalau kemudian warnanya hitam, ya hitam. Nggak usah dipirang, ya, atau warna hijau, kuning, ya. Tapi pada warna aslinya. Potongan model rambut wajar. Ya, kalian kan belum jadi artis, belum jadi pemain sepak bola, ya, belum pemain band, gitu ya. Jadi rambutnya, guntingnya, ya wajar sebagai seorang pelajar SMP. Nah, ingat ya, nanti kemudian lihat, wah ternyata rambutnya dihilangkan tapi ada tulisan S, grup S gitu ya di kepalanya. Nah, itu nanti kalau kamu sudah jadi artis ya, tuh warna rambut ya harus sesuai dengan aslinya ya. Oke, untuk peserta didik laki-laki itu, ya ingat ya. Hari Senin, kemudian lihat Ramot sudah ganteng dengan rambut barunya, ya, Mica dengan rambut barunya, gitu ya. Dan yang lainnya, untuk kelas 8 juga itu ada Christopher, wow, keren banget itu, udah melebihi Ahmad Albert, ya. Oke, untuk yang perempuan yang rambutnya panjang, nih, contohnya kemudian ya, lihat, kemudian rambutnya panjang, berarti kemudian harus diikat atau dicekik. Nggak ada yang terdepan-depan, apalagi pakai belalai seperti gajah ya, tapi belalainya cuma separuh ya, ini bikin belalai cuma hanya di sebelah kanan atau sebelah kiri, nggak ada. Semua wajib ekor kuda. Yang berponi panjang wajib dijepit. Yang perempuan-perempuan nih, sebenarnya kan nggak ada nih ya, semuanya harus rapi. Untuk apa gunanya? Yang pertama untuk kesehatan. Ya, ketika rambut kita tertata rapi, maka rambut kita ini tidak langsung menyentuh kulit muka kita. Kan kalian mulai remaja nih ya. Kalau rambut kamu pada menyentuh di, itu terutama laki-laki tuh. Kalau rambutnya penuh di jidat, ya di dari kalian, itu pasti bintik-bintik jerawat muncul. Kenapa?
ini yang melebihi dari wajah kita, menutupi separuh. Akhirnya muncul jerawat, ya. Itu fungsinya ke sana. Dan untuk yang kedua adalah rapi, terlihat ganteng, terlihat cantik. Dan warna rambut harus asli. Itu ya, masuk ke etika. Etika kita terkait dengan perilaku, ya. Peserta didik harus berperilaku sopan, ramah dalam bertutur kata, ya. Karena kita bisa melihatnya kan gerak-gerik kalian saat online seperti ini atau saat kalian berbicara lewat WA gitu ya. Kalian bisa terlihat di sana dalam berkomunikasi. Bagaimana cara sopan santunnya? Kalau nggak ada urusannya dengan kalian, nggak perlu dong nyolot-nyolot gitu ya. Kan kita paling seneng tuh kalau ada temennya si A godain si B, wah si D, E, F, G, H sampai Z kalau nggak ikut nimbrung nggak seru nih gitu ya. Nah itu harus ada sopan santunnya. Kalau nggak ada urusannya nggak perlu gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam penggunaan kalimat untuk kata kalian. Peserta didik tidak diperbolehkan membagikan hal-hal negatif ya dalam selama PJJ ke media sosial apapun. Nah, ini paling sering nih ya anak-anak ya. Nih, kelas 8, 9 pasti senyum-senyum nih ya, yang sudah sering dapat teguran dari gurunya. Ada kejadian dengan gurunya. Oke, gurunya ngajar apa? Ya, si A paling tidak suka nih sama gurunya. Bikin satu kalimat, nah, buat meme deh, gurunya posting gitu ya, itu nggak baik ya, karena itu melanggar sebetulnya ya, karena kamu sudah tidak menghargai orang lain, seperti itu ya. Peserta didik tidak diperbolehkan meminta atau memberikan jawaban atau tugas kepada teman lainnya melalui media sosial apapun. Contoh. Kita nanti PAT atau PTS kita menggunakan SIS gitu ya. Wah, biar jawaban kita sama, kita jabri-jabrian dulu. Itu jawaban nomor 2 apa? Ada mark. Lovely jawab. Gue jawabannya ini, jabri. Copy paste. Wah, diisikan. Nah, berarti itu sama saja memberikan jawaban ya, atau yang satu meminta jawaban. Atau banget baiknya, udah temennya diem aja, dikasih jawabannya. Ayo biar sama nih, cepet selesai. Kasih jawaban itu juga tidak boleh. Jadi kalian bisa belajar dengan baik tanggung jawab, kejujuran. Itu sangat penting buat kalian sendiri. Belum apa, buat kalian sendiri. Peserta didik wajib bijak dalam menggunakan media sosial. Kalian nanti kan tentunya kelas 7A nih baru. Yuk kelas 7A bikin Instagram khusus kelas 7A atau kelas 7B. Kalau kelas 8, 9 sudah pada punya Instagram masing-masing ya. Jadi nanti itu semua adalah kegiatan pembelajaran kalian bisa kamu share di situ. Ya. Wah, kelas 7A dapat tugas proyek nih. Dan kemudian ternyata harus melakukan ya hidup bersosial dengan lingkungan di keluarga. Ini bagus nih proyeknya, maka kamu share. Itu yang penting seperti itu ya, sehingga orang lain melihat di media sosial kalian itu semua ternyata pembelajaran anak-anak OL itu bagus, gitu ya. Jadi intinya semua tentang pembelajaran yang baik kamu boleh sampaikan ke media sosial, karena itu apa? Kamu artinya berbagi kasih kepada setiap pemakai media sosial. Wah, ini anak-anak ini yang punya Facebook, punya Instagram ya. Kok semuanya bahasanya kok baik-baik ya? Anak siapa nih? Anak sekolah di mana nih gitu ya. Bangga orang tua kamu, bangga juga sekolahmu ya. Dan yang terlebih adalah kebanggaan diri kamu sendiri. Itu ya. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan ya, ditentukan oleh jenis dan beratnya pelanggaran yang kamu lakukan. Sanksi atas pelanggaran yang dianggap ringan, kamu masih dapat teguran ya. Teguran ringan, oke, dinasihati sama wali kelasmu, di
dinasehati sama bapak ibu gurumu. Ya. Tuh, selanjutnya jika sanksi atau pelanggaran yang lebih berat dapat berupa pemanggilan orang tua. Jadi kalau memang sudah kalian ditegur 3 kali nggak ada perubahan, berarti kita harus kembali kepada orang tua. Karena ingat, kalian semua anak SMP itu masih di bawah orang tua. Ya. Jadi orang tuamu yang akan bertanggung jawab penuh atas kalian. Selanjutnya, ya, jika kalian tidak bisa mentaati semua, maka ada peserta didik dan akan bisa itu diserahkan kepada kebijakan kepala sekolah berkonsultasi dengan guru dan pihak terkait. Kalau sudah kebijakan itu kepada kepala sekolah, berarti ya sudah. Kemudian bisa mengembalikan kepada orang tua. Next. Kalau sudah dikembalikan kepada orang tua, sudah. Berarti tidak lagi menjadi siswa. Itu ya, jadi sudah jelas semua tentang sanksi? Oke, pelanggaran yang langsung mendapat sanksi kelas nih, perhatikan nih, melakukan tindakan kriminal. Tapi salah satunya juga, bullying itu bukan hanya kamu berantem, ya, pukul-pukulan, ya, sampai bunuh-bunuhan, tidak. Tetapi juga bullying itu atau perundungan bisa ada di media sosial. Nah, tuh, ternyata bullying itu luas. Jadi hati-hati dalam bertutur kata. Kadang-kadang pakai bahasa gaul, nggak tahu artinya, asal ucap. Nah, akhirnya ternyata kamu kena pasal. Itu merugikan diri sendiri. Ya. Yang kedua, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba. Nah, ini jangan sampai ya, nggak ada di sejarah anak SL itu mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba. Nah, jangan pernah. Nanti kalau sudah ada waktu yang baik, tepat, nanti kemudian akan mengundang dari BNN biar kalian tahu ya, terkait dengan apa sih bahaya narkoba. Nanti doa ya, biar cepat masuk sekolah, nanti kemudian akan ajak kalian untuk mendengarkan paparan tentang hal ini, biar kalian tidak terjerumus dalam narkoba. Yang C, bergaul yang melanggar norma atau berdampak pada kecelakaan pergaulan. Tahu nggak ini kecelakaan pergaulan? Tentunya ini arahnya sudah negatif banget. Temanmu tadi itu terkait dengan narkoba. Dia sudah kena narkoba, ajak kamu, nah akhirnya kamu jadi teman dekatnya, ya akhirnya mau pemakai. Nah, ini karena kalian sudah masuk remaja, ingat ya, sudah enggak sesuatu yang tabu lagi. Yang cowok-cowok pasti mulai ada rasa-rasa gimana gitu kalau melihat temannya yang cewek, ya. Yang cewek juga gitu, ya. Yang cewek-cewek melihat temannya, apalagi wah, dia cool banget, ganteng banget, ya. Mulai ada rasa. Normal. Yang tidak normal itu yang bagaimana? Ya. Kalau yang cowok, laki-laki itu, waduh, lihat temennya cowok, malah senang. Nah, itu bahaya ya. Apalagi temennya yang cewek nih, temen-temen yang cewek, melihat temennya cewek cantik, dia juga tertarik. Nah, itu bahaya. Ya, berarti itu abnormal. Nah, arah kecelakaan pergaulan itu arahnya ke sana. Misalnya ya, pergaulan bebas, kelulusaannya, ya sudah jatuh cinta, suka-sukaan, main-main, ternyata akhirnya jatuh dalam dosa. Ya itu ya. Jadi nanti ada pembelajaran itu semua di pelajaran kamu SMP sudah akan mengarah ke sana. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kalian menjadi seorang yang dewasa, yang tentunya takut akan dia. Nih, pencemaran nama baik guru dan karyawan baik secara langsung maupun media sosial. Tadi di atas saya sampaikan ketika kamu ya dapat pembelajaran dari salah satu guru atau kemudian lah ya, ini ada satu anak nih misalnya nih ya, nggak suka sama kemudian ya, akhirnya apa aja yang dilihat dari kemudian posting
berarti kalian mencemarkan nama ujian. Kalau ujian udahlah nggak apa-apa, tapi kalau ujian harus mengajar kalian dengan baik, ujian akan jadikan masalah. Untuk apa? Pembelajaran buat kalian. Kalau itu tidak boleh dilakukan. Pasti ujian akan marah. Ujian bisa juga, bisa jadi ujian akan lapor kepada polisi. Akhirnya menjadi masalah yang besar ya, mau tidak mau dijadikan persidangan. Ya, makanya jangan pernah memalsukan. Nih sudah banyak dilakukan. Kalau kita biasanya pakai agenda ya, kalau bertemu bertatap muka langsung, ah agenda, mama papa sibuk, gak usah minta tanda tangan mama papa, palsu tanda tangan mama papa. Atau aduh butuh nih nilaiku bagus, ulangannya biar terlihat sama mama papa bagus, tanda tangan guru dipalsukan ya. Hasil dari ulangan-ulangan, tanda tangan guru dipalsukan sehingga orang tua bisa percaya. Itu juga nggak boleh ya, semuanya itu melanggar hukum. Ya, maka itu ada semuanya sanksi hukum. Kalau sudah sanksi hukum, berat. Ya, karena itu, kalau masih teguran dari guru, bapak ibu guru, artinya bapak ibu guru peduli dengan kalian. Itu paparan dari peraturan selama PJJ dari Ibu Dian, tolong dicatat bagian-bagian penting tadi. Ya, itu saja, terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Semua sudah paham ya? Saya unmute dulu anak-anak. Oke. Okay. Siapa tahu ada yang. Sudah, Bu. Oke, okay, anak-anak paham? Gak ada suara ya, lemes banget ya. Halo? Ya mau nanya bisa ditanya. Oke. Ya, anak-anak boleh bertanya. Anak-anak boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mumpung ini bertemu dengan Budian. Hah? Ayo, boleh bertanya. Wah, bukan hanya paham-paham, nanti habis itu ada pertanyaan? Oh itu, Budian dengar tuh. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri katanya tuh. Tadi siapa tuh? Siapa tuh tadi? Wah ini kebiasaan nih berarti. Paham Bu, keluar kuping kanan, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, yakin oke? Kedengeran lah. Tuh. Mica, bener gak Mica? Michael. Sudah? Oke. Sudah ya, cukup ya. Selamat mentaati semua peraturan PJJ yang berlaku. Semangat belajar. Ya, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pelajaran itu ya. Dan banyak untuk paparannya dan sebenarnya bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, yuk kita sama-sama mau bijak, apalagi di PJJ ini kita banyak menggunakan media sosial dan sejenisnya. Jadi kita mau sama-sama mentaati aturan untuk kebaikan bersama. Oke, begitu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini untuk kegiatan PLS kita sampai pada penjelasan dan peraturan PJJ. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, baik itu di kelas 7, 8, dan 9. Nah, mewakili PLS hari ini, kita akan menutupnya dengan nanti kita akan bernyanyi bersama. Kemudian juga kita akan
dan jangan lupa untuk kelas 7 besok kembali lagi di persiapan masuk Zoom mulai pukul 8, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti yang kita renungan, kemudian ada program dan kurikulum sekolah. Untuk kelas 8 dan 9 nanti akan diinfokan bisa bergabung di jam 8.20 mengikuti program dan kurikulum sekolah. Dan sekali lagi, untuk penulisan nama, baik itu di kelas 7, 8, dan 9 saat bergabung di Zoom, tulis kelas terlebih dahulu, misalnya kelas 7A, spasi nama kalian. Ya, sekali lagi, tolong saat bergabung di Zoom mulai dari awal, sudah disertakan kelas, spasi nama. Ini masih terus perhatikan, masih bolak-balik. Besok saya harap masuknya sesuai dengan instruksi kelas dan kelas spasi nama. Oke, begitu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok. Kita akan tutup PLS hari ini. Kita akan bernyanyi bersama untuk Tuhan memimpin langkah. Sebelum kita tutup dalam doa, terus mau menyampaikan sebelum pembukaan, mohon besok anak-anak saat renungan pagi bisa menyiapkan Alkitabnya ya, jadi kita bisa baca sama-sama, kita bisa renungan sama-sama. Kemudian saat menyanyi, tolong juga menyanyi dengan baik. Kita benar-benar kondisikan diri kita untuk mengikuti semuanya dengan baik. Karena tadi terus perhatikan kalau tidak digambar, ada yang waktunya doa, ternyata nggak doa. Yang waktunya nyanyi, malah melamun sendiri. Jadi kita kondisikan ya. Oke, begitu yuk. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah selesai melaksanakan PLS yang kedua. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan yang bermanfaat buat kami semua. Lebih bermanfaat dan untuk kebaikan kami saja. Dan kami
lagi besok. Sehat semuanya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.